Kemarin kita tanggal 25 Desember merayakan hari kelahiran dari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan ya adik-adik. Nah di sini kita mau ibadah Natal bersama, ibadah Eagle's Nest bersama dengan Kak Yuki, ada Kak Imelda, dan Kak Karen, dan Kak Tommy. Nah adik-adik kita mau ibadah, siapkan diri, siapkan Alkitabnya, tetap di depan layar HP atau layar laptop. Nah kita mau siapkan diri, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita siap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami. Dan saat ini kami mau mulai ibadah, kami mau semangat, kami mau bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ayo semuanya kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang happy kemarin Natal? Ya, wah semua happy. Siapa yang happy menjadi anak-anak Tuhan? Saya. Oke, kita nyanyikan happy ya, ya happy ya, ya. Happy ya, 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 happy ya, ya, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Aku semakin mendalam lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita anak Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah pokok kita dan kita adalah carang-carangnya. Karena itu kita mau semangat menyanyikan pujian Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok kita cari posisi yang terbaik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan untuk mempersiapkan diri dalam firman. Kita mau datang kepada Tuhan dan sampaikan Bapakku datang padamu. Jadi kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sobat kami anak-anak yang setia, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, berlimpah terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur saat ini, biarlah Engkau mau memberkati kami dengan firman Tuhan di saat ini. Berkati juga Kak Kis yang menyampaikan firman-Mu, biarlah kami dapat melakukan firman-Mu, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semuanya beserta papa mama dan keadaan sehat semuanya ya. Puji Tuhan. Hari ini tanggal 26 Desember kita barusan aja merayakan hari apa? Hari Natal ya. Kemarin kita merayakan hari Natal. Biarlah hati kita bersukacita karena Tuhan. Nah, adik-adik, ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak mau bawakan satu cerita, tapi sebelumnya kakak mau tanya adik-adik yang sering nonton TV ya, yang sering nonton TV kita pernah liatin ya, seumpama waktu ada lomba, seumpama lomba basket ya, ada lomba basket dari Indonesia ya, yang dikirim ke luar negeri dan Indonesia menang nih ya, juara basketnya. Pernah nggak kita lihat seperti ini? Waktu kontingen dari Indonesia, datang, hore dari Indonesia, hore hore hore, gitu ya adik-adik ya. Seluruh dunia melihat, wah Indonesia luar biasa, ya 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 Indonesia Indonesia, gitu ya. Atau lomba apa aja ya yang mewakili nama Indonesia? Apa ada bagiannya ya Indonesia, dan pakai bendera itu, gitu ya. Wah, kontingen dari Indonesia. Nah, adik-adik, orang-orang yang mewakili negara Indonesia tadi itu, dia disebut sebagai duta dari Indonesia. Ya, duta itu artinya wakil ya, atau utusan dari Indonesia. Dan kebetulan teman kita nih ya, teman kita di Eagle's Nest ada loh ya adik-adik yang dikirim untuk lomba wushu ya. Teman kita di Eagle's Nest ya, dia akan mewakili nanti maju ke dunia, wah luar biasa. Nah adik-adik, duta ini tadi ya, seperti kakak sampaikan tadi, duta ini ternyata tidak terjadi hanya sekarang ini. Zaman dulu, zaman Alkitab, ternyata ada juga lah adik-adik. Nah sekarang yang berAlkitab, mari kita akan buka Alkitab kita pada Matius 3 ayat 16 ya. Matius 3 ayat 16 dan 17 itu judul perikopnya adalah Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, ternyata waktu Bapa mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini menyatakan bahwa ini loh anakku. Wah, anaknya Bapa ya. Dan sebagai anak, Tuhan Yesus, dia memperkenalkan akan Bapanya. Sama seperti tadi waktu kontingen di Indonesia pergi ke luar negeri ya, dia juga memperkenalkan Indonesia ya. Indonesia itu penuh dengan budayanya yang indah-indah ya. Ada Bali ya, Pulau Dewata, ada tarian-tariannya, ada baju batiknya ya. Duta-duta itu memperkenalkan Indonesia. Demikian juga dengan Tuhan Yesus ya. Dan Yesus sebagai anak Allah, dia memperkenalkan Bapaknya ya, dengan cara apa? Dia dengan cara memberikan hidupnya, nyawanya untuk menyelamatkan kita di kayu salib. Wah luar biasa ya Tuhan Yesus itu ya. Nah adik-adik, tidak hanya Tuhan Yesus saja loh ya yang bisa menjadi utusannya Allah Bapa. Kita juga, adik-adik juga ya, adik-adik di rumah. Walaupun mungkin kita masih usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Walaupun kita masih kecil, kita juga menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita juga menjadi dutanya Tuhan Yesus. Duta apa ya? Kita mewakili apa? Wow, ternyata kita mewakili kerajaan Allah. Iya ya, kita mewakili kerajaan Allah. Terus bagaimana? Ya, jadi kita harus memperkenalkan kerajaan Allah itu bagaimana ya. Kerajaan Allah itu ada apa? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, tidak ada gluten, tidak ada nangis, tidak ada tonjok-tonjokan, tapi penuh kasih. Ya gitu ya adik-adik. Jadi kita adik-adik walaupun masih kecil, jangan pernah ragu bahwa kita yang kecil tetap jadi duta-dutanya kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Untuk itu adik-adik, ini momennya pas banget nih ya. Kan ini momen Natal nih ya. Ya, kita kalau Natalan kan suka berdoa bersama ya dengan keluarga ya. Natalan sama keluarga berdoa. Nah, ini waktu yang tepat buat kita. Mulai sekarang ya, bagi adik-adik dan keluarganya yang selama ini tidak pernah beribadah bersama, ayo mulai sekarang bilang, "Papa, Mama, yuk kita berdoa bareng yuk. Kita nyanyi dulu, nanti habis nyanyi kita baca firman. Habis itu kita berdoa ya." Nah, cuma gitu aja nih adik-adik. Adik-adik sudah menjadi duta kerajaan surga. Menyampaikan kebenaran tentang surga di tengah keluarga kita. Mau adik-adik? Pasti mau ya. Jangan malu sama orang tua kalian. Ngomong aja, "Yuk, yuk, yuk, Pak, kita baca firman." Gitu, gampang kan? "Yuk, Mah, kita memuji Tuhan." Gampang toh? Bisa ya, bisa ya. Nanti ajak kakak adiknya juga. Mulai hari ini, yang sudah melakukan, teruskan. Yang belum, mulai hari ini, ayo kita beribadah, ayo kita tunjukkan bahwa sebagai anak Tuhan, aku membawa kedamaian dalam keluarga. Oke, oke. Oke, kalau gitu mari kita berdoa. Semuanya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan ajarkan kepada kami, untuk kami boleh menjadi duta kerajaan Allah. Menjadi wakilnya Tuhan, memberitakan akan firman Tuhan. Memberitakan akan kerajaan surga dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat bagi keluarga kami dan juga dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami, memberkati keluarga kami. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.